Hey guys, welcome back to Isha Arshad channel. So hari ni Isha nak buat unboxing barang Shopee. Isha ada beli beberapa barang dekat Shopee. So let's go. So first item, Isha beli mini fan, kipas yang kecil-kecil tu. Isha beli kipas yang kecil ni. Tada. Isha bukan beli satu, Isha beli dua. So lagi satu kat sini. So satu yang warna kuning, satu lagi actually satu lagi warna kuning, satu lagi warna pink. So this one yang color kuning punya. Cing cing cing. Kemudian. Wah, cantik kan. Okay, ni yang warna kuning punya. So kotak dia macam ni. And another one is pink color. Ta-da. Cantik oh. So nanti siapa yang nak beli, setiap barang Isha promo, Isha akan letak link dia dekat bawah untuk mudahkan orang yang nak beli. So harga kipas ni Isha beli RM18, murah sangat, murah sangat. So kita beli kipas ni, dekat dalam dia kita akan dapat wire USB untuk kita charge kipas tu. Kita akan dapat wire USB dengan kipas. So kipas, ada dua kipas. Okay, so Isha nak tunjuk cara nak buka dia pula. So dekat sini ada tempat untuk wire USB dia. Sini ada tempat wire USB dia. So kita just buka lah macam ni. Tada, and then macam ni. Lepas tu tarik kat atas macam ni. Senang je. Tada, dah boleh buka. Senang gila. Lepas tu kalau kita nak tutup ni, tekan dia balik. Oh, dia lagi laju. Okay, macam ni. Sekali, sudah sekali. Lepas tu dua kali, laju, tiga, lagi laju. Lepas tu last kali dia tutup. Lepas tu kita nak tutup senang je macam ni. Dah boleh simpan. So yang lagi satu ni pun sama, dia boleh buka juga. Ting, then dia boleh tarik lagi. So kita boleh lah nak bersamaan kan, celup panjang ni. Ni sesuai untuk orang yang macam nak study kan. Kan sekarang panas. So boleh lah boleh dapatkan kipas ni. Memang murah gila weh, cantik tu. Cantik ya. Serius lah. I believe I can fly. Wow. So yang this one pun boleh juga. Sarang. Wih, sejuknya. Sejuknya. Sehangat-hangat. Stazol untuk kipas. Kipas ni dia bagus untuk orang yang nak study kan. Panas tu tak je dekat muka. Macam ni, macam tu, macam tu, macam tu. Sejuk gila, angin dia kuat gila. Okay, next. Okay, next item is, ta-da! Ini baju-baju yang Isha beli. So, jom kita unboxing dia. Unboxing dia dulu. Okay. Zeng zeng zeng. Wow. Wih, cantik gila lah. So, ini baju yang Isha beli. Nanti Isha baca lah dia tulis apa. So, baju ni Isha beli daripada Korean House. Dia ada dua color. Satu color white, satu color apricot. Color apricot ni dia macam color nude. Tapi Isha tak minat. So, Isha ambil yang putih. White and blue macam ni. So, jom lah kita buku, ya Allah. Yang ni antara pasir yang saya tunggu. Tak sabar sangat. Cantiknya, tak sabar nak pakai. Kita buka. Okay, kita buka dia. Are you guys ready? Ta-da! Sini baju dia. Ni wangi gila tu bau dia. So baju dia ni jenis yang crop top punya. Crop top tau kan macam mana? So, ta-da! Cing, 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 cing. Kak, cantik gila dah. So, ni yang crop top punya. Cantik gila. Kain dia pun tak terlalu nipis. Kain dia macam tebal. Even harga dia tak mahal sangat tau. Cantik gila tu.
Cantiknya, masya-Allah. Yang Syah ambil ni saiz L. So siapa yang badan dia macam Misha boleh ambil saiz L. Kalau nak besar pun boleh, tapi yang ni crop top. So dia akan atas bawah pusat sikit lah, maybe. Sebab Syah pun tak pakai lagi. Tapi serius weh, cantik, tak menyesal beli. Cantik cantiknya. Yuk pun cantiknya. Okay. So ini second item Syah. Okay, nak item yang last sekali Syah beli. So item yang last sekali Syah beli tadi tu, tada, Syah beli casing phone. Lah casing phone. So jom kita buka dia. So kita membuka. Ini part Syah paling suka sebab nak buka-buka benda ni, nak tengok. Casing ni antara pasal yang lambat sekali sampai, tapi kita tengok dulu kualiti dia, tak boleh nak cakap lagi. Syah beli dua casing phone. Wah, dah nampak lah dalam ada casing tu. Wih, cantik gila. Wih, cantiknya. Cantiknya. Sing. So, Syah beli yang this one and this one yang clear punya. Okay, so Syah beli dua. Eh, wah, cantik. Cantiknya. Okay, so Syah nak ambil si yang ni dulu. Dah ambil si dah buka tadi. Okay, so Syah nak buka yang ni dulu. Cantiknya, ya Allah. Wih, cantiknya. So, kita nak buka dia punya plastik ni. Kita nak buka dia punya plastik ni. Tada! Wih, cantiknya. Cing. Cantik, ya? Ting. So, dekat sini dia dah tulis. Sekejap. Tulis. Nice! Okay, yang ini saya beli iPhone case cartoon smiley side print. Yang ni pun harga dia memang murah gila. Casing ni memang berbalik murah. And dia punya ni kan. Berbalik gila. Masya Allah. So nanti Syah nak bubur dekat handphone. Okay, next is this one. So, okay, kita buka dia. Cantiknya. Okay, this one Syah beli dekat shop yang sama kot. Tak silap Syah. Nanti Syah akan tak link dia, cantiknya. Dia macam macam mana tu? Zebra punya ni. Eh tak, dia macam lembu punya. Lembu punya badan, cantiknya. Okay, so now Syah nak bubur dekat Apple, Syah nak tengok macam mana. So inilah casing Syah yang sebelum ni punya lah. So, kita try tak yang ni dulu dekat Apple Syah. Wow, my god, cantiknya. Wih, cantiknya. Tada! Cantiknya masuk saya. Maybe Syah akan beli lagi sebab Casey dia cantik gila nak mampus. Okay, ni Syah dah bubuk kat Apple, Syah dah cantiknya. Ching. Okay. So Syah nak bubuk Casey yang lagi satu tadi. Kita bubuk Casey yang lagi satu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok dia punya dekat tepi tu. Lepas tu kat sini ada corak. Cantiknya. Cantik kan? Okay guys, so Syah ada lagi satu barang nak tunjuk. Syah beli dekat mana tak tahulah. So mari kita lihat ya guys. Ni mahal sangat. So mesti ramai yang tak sabar kan Syah nak unboxing kan. So marilah kita unboxing ya guys. Jom. Okay, so inilah barang yang Syah nak tunjuk tadi. Mahal gila nak mati. So kita tunjuk dah kotak dia. Besaran. Tu, sesak gila kotak dia. So, jom kita ambil sini. Kita tak tahu nak ambil sini. Aduh, so inilah harga yang kita dah. Okay guys, sampai situ saja video ambil sini Syah ini. Jangan lupa like, comment and subscribe and turn on notification untuk lagi banyak video yang menarik selepas ini. Nanti insyaAllah Syah akan buat Shopee haul lagi lepas ni. And yeah, thank you for watching. See you in the next video. Bye.